Anak-anak dan remaja Sekuskupan Agung Semarang yang saya cintai, berkah dalam. Pada tanggal 8 Januari 2023 nanti, kita akan bersama-sama mengadakan atau merayakan Hari Anak Misioner. Dan itu semua akan kita rayakan di paroki masing-masing. Karena itu saya mengajak kalian semua, anak-anak dan remaja, untuk terlibat dalam perayaan ini. Saya berharap bahwa di paroki kita masing-masing di seluruh keuskupan diadakan perayaan ini, sehingga anak-anak bisa bertemu, berjumpa, dan akhirnya mengadakan kegiatan bersama-sama untuk menumbuhkan iman, untuk menumbuhkan persahabatan, dan sekaligus juga membangun kerjasama yang semakin baik. Nah, itu di tingkat paroki. Satu minggu kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 jam 9 pagi akan diadakan perayaan bersama-sama seluruh keuskupan, yakni di Gua Maria Kerep Ambarawa. Maka saya mengajak kalian semua, anak-anak dan remaja, untuk hadir terlibat dalam perayaan keuskupan ini. Ajaklah teman-teman semuanya untuk hadir terlibat, dan sekaligus ini menjadi kesempatan yang bagus untuk bertemu dengan teman-teman dan membangun kebersamaan. Langka loh kesempatan ini. Selama pandemi kita tidak melakukannya, sekarang ini ada kesempatan yang sangat bagus untuk kita siasati bersama, kita tanggapi bersama-sama. Ya, saya akan datang untuk kalian semua. Karena itu mari kita semarakkan, kita meriahkan perjumpaan di Gua Maria Kerep tanggal 15 dan di paroki masing-masing tanggal 8 Januari 2023. Jangan lupa ya, tanggal 8 di paroki dan tanggal 15 di Gua Maria Kerep Ambarawa jam 9 pagi. Ajak orang tua, teman-teman untuk bergabung. Saya tunggu, jangan lupa ya. Matur nuwun, berkat dalam, sampai berjumpa.